Penampilan Selvi Ananda, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia tampil anggun dan memesona, memakai kebaya merah menyala saat menghadiri pelantikan suaminya di gedung MPR atau DPR RI. Diketahui saat pelantikan, Gibran ditemani oleh sang istri Selvi Ananda dan kedua anaknya. Dalam momen itu, Selvi Ananda tampil mencolok, memakai kebaya merah menyala. Kebaya itu dilengkapi selendang di pundak kanan dan sebuah bros. Untuk menyempurnakan penampilannya, Selvi tampak mengenakan perhiasan berupa kalung dan anting berlian mewah. Sementara rambut hitamnya tampak dibelah tengah dan disanggul rapi. Tak ketinggalan, menantu mantan Presiden Jokowi itu juga memakai clutch berwarna silver elegan. Wajah Selvi tampak dipoles dengan blush on dan lipstik merah yang senada dengan warna kebaya yang dipakainya. Penggunaan eyeshadow dan bulu mata tebal juga semakin meningkatkan daya tarik riasan tersebut. Penampilan Selvi terlihat sangat serasi dengan Wapres Gibran yang mengenakan beskap. Gibran tampak mengenakan beskap hitam khas Betawi, dilengkapi dengan bros berwarna emas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.